situ gitu, yang langsung ngelatih. Waktu kebakaran itu ibu lagi di mana bu? Ada di rumah. Di rumah? Iya. Pertama kali tahu kebakaran dari mana? Kebakaran ada anak lagi main, jadi aku nonton TV, tahu-tahu dia ke rumah. Masa apa katanya mak? Tidak masa apa-apa aku nih. Noru ada kebakaran. Jika lagi anak dapur. Jam berapa itu bu? Jam 8. Jam 8 kejadian. Ya, rumah mana awalnya bu? Yang belakang. Belakang kan itu yang kita yang di pinggir dam itu ya. Nah, yang belakangnya. Rumah kita yang mana, Bu? Rumah dia yang pinggir dam. Enggak jauh dari dekat sumber api kan. Iya. Dekatnya. Kami itu kan nama ini nah. Tetangga. Bu, yang rumah baru direnov itu, Bu? Iyalah. Iya, Bu. Ya. Iya. Itu baru berapa lama dari direnov? Baru kira 2 tahun lah. Bu, ada yang bisa diselamat tidak barang-barang dari kebakaran? Jadi cuma bawa baju di badan baik. Surat-surat penting apa-apa itu? Dapat, ada di dapat anu menyelamatkan gitu. Itu waktu kita tahu itu bu langsung keluar apa sempat nyelamat ke diri, nyelamat ke barang-barang lu? Menyelamatkan, sebab kami itu kan ada ini ya jalan anu ya. Waktu kami itu kalau dia menyeberang api itu disimpan banyu, di siram banyu. Jadi kami ngambil ya banyu. Kalau taunya api lah tinggi, tidak bisa lagi. Jadi itu keluar kami tidak bisa lagi. Lampu lah mati ya. Bu berapa keluar ke bu dari rumah ibu? Dua keluarga. Ya. Jadi sekarang di mana bu tinggal? Di tempat Ayu. Mengungsi dulu ya? Iya, mengungsi dulu. Bu, harapannya apa bu untuk pemerintah terjadi peristiwa ini bu? Kalau bisa minta bantuan lah, biar sedikit. Pengen bangun rumah lagi bu ya? Iyalah. Pengen dibangun lagi ya? Kalau bisa dibangun lagi. Amin. Soalnya kita penjara sehari-hari lagi. Covid ini kan susah. Itu kalau boleh tahu, biasanya bu kerja apa bu? Kalau kami jualan pagi nasi. Di depan rumah itu lah bu. Di depan rumah ya bu. Anak berapa bu? Kalau yang kawin. Yang di rumah itu berapa? Yang di rumah itu 4. Ya. Bu berarti kalau setiap hari jualan nasi itu setiap pagi berarti malamnya itu waktu sudah masak bu belum masak itu bu kejadian? Pajar. Oh pajar subuh nggak masak bu. Yo. Cuma bahan-bahannya lu sempat terbeli berarti? Beli. Nah, sudah dibeli. Ya. Hangus kalau bu ya? Kita yang terakhir, ini juga ada yang satu orang.